Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Dan terpenting adalah jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP cuy. Oke, hari ini saya sudah lumayan sehat kembali. Saya sudah bisa nampak tersenyum, bisa melihat video gitu ya. Jadi tak salah kalau saya membuat video reaction yang bergenre komedi cuy. Ya, yang penting kita bisa senyum saja gitu cuy ya. Apa salahnya gitu ya. Ya walaupun belum 100% baik gitu ya. Tapi saya akan mencoba cuy. Karena jujur aja cuy, ada satu minggu ya saya gak buat video cuy. Gila banget gak? Ada satu minggu cuy. Oke, saya mengawali ya bulan ini untuk mereaksi. Seperti janji saya di video saya sebelumnya cuy, saya akan mereaksi musikal lawak Superstar cuy. Yang mana videonya yang bisa kita react itu saya akan usahakan react semua cuy. Ya, saya akan react semua karena satu yang sangat-sangat saya butuhkan itu adalah video ini tak kena copyright cuy. Tak kena copyright. Itu yang terpenting sih menurut saya cuy. Dan saya memilih video ini karena ada Pak Kody, ada Rupi cuy. Saya gak tahu kenapa saya kangen banget dengan lawakan dari Pak Kody. Dia salah satu pelawak dari Malaysia yang sangat-sangat saya sukai. Dan saya sangat ngefans sama Rupi cuy, sama Pak Kody cuy. Karena ciri khas dari lawakannya itu nampak beda, tak sama, tak banyak pelawak yang sama dengan karakter dia cuy. Orang bisa tengok lah, cari-cari ya, yang mana yang mirip sama atau sama dengan lawakan dari Rupi atau Pak Kody cuy. Pasti jarang banget cuy. Nah itu yang membuat saya itu sangat menyukai Pak Kody cuy, karena dia lain dari yang lainnya cuy. Oke, daripada kita berlama-lama, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Oke, saya hampir lupa cuy. Ini saya mereaksi kumpulan dari UNI ya. Musikal lawak Superstar cuy. Tapi di sini kayaknya memang bintang tamu ini cuy ya, artis di sini tertulis artis jemputan. Minggu ke-8 berarti Pak Kody di sini atau Rupi yang jadi wah, bintang tamu di sini ya, artis jemputan cuy. Oke, kualitasnya kita tambah. Kalau masih ada, tak ada cuy. Langsung. Lagu dari Raja ya. Jangan. Lahabau. Ini stylist dari Altu. Kayak ini ya, anak dance gitu ya. Kita sampai sini nak cuti. Masanya aku ikut. Dahlah nyanyuk menyusahkan kita. Oh, atau kena nyanyuk gitu kan? Yalah. Nyanyuk. Oh. Tapi mana ni? Atau kat sini. Nah, ini suaranya ni. Ya. Sakit apa? Nampak apa? Kamu lawan tu. Jangan aku berlawan. Tak apa-apa.
Oh, dah tahu kali je yang disinggung. Siapa sih? Dah tahu kan? Saya mau rambut seperti itu, Cik. Aku ni keluar dari rahim aku. Bila masuk dah aku rahim aku. Kalau bukan jadah atau kau, mana lain makan? Alah, kau yang kaya lah, merawat. Eh, duduk. Atuk tak budu, atuk tak budu, atuk tak budu. Pak Ustaz, jadi ini ya pembersih. Kadang-kadang dia betul lebih baik daripada sia-sia. Kasih. Kita, kita dekat Malang kan? Aduh, aku nak berjanuh. Apa kau kau ini? Minum jangan pun mau pidana. Bata pun tak nak bawa. Eh, duduk. Kau tengok, mana pintu sih kau bagi sekarang? Bukan sekarang. Iya, aku ni kan. Aku sudah cakap sama kau, itu kan kalau kencing bersepa-sepa kau kasih beli dia pasir. Pasir. Kita yang kencing. Kalau kau beli pasir cecek bersepa-sepa tahu. Kubu. Aku tak faham langkah ni. Bukan pembes. Pening aku nak layan. Tapi pasir ya. Jangan gitu kan. Masih ni makanan dia mana? Ini ini. Pampers itu, pampers orang tua. Apa lagi? Ha. Apa benda ni? Koki. Diam. Eh, kau jangan tipu lah aku eh. Kau tipu orang, kau jangan tipu. Eh, I'm bad to me. Aziz. Kalau makan, kejap lagi dalam kereta lapor apa makan. Aku tak tahu apa yang aku bukan. Tak ada. Aku tak mahu cakap dengan aku. Aku pulang tak minta tangan dia. Aku ni tak mahu cakap tangan. Apa yang macam sana? Berlebihan sekali. Nangis sedih-sedih dia. Cakap lagi. Asyik. Gila sedih banget suaranya sih. Assalamualaikum nak. Tak. Nak, kenapa tergi-tergi bapa tak elok? Tengok, dia datang tidak suara siasat. Ini bukan bapa saya. Bapaknya. So tahu. Apa lagi? So tahu. Dengan berkubiah pun kau bahan aku aku eh. Eh, pakcik. Eh, aku tahu. Pakcik ni datang ni, pakcik mau tahu sama kita. Ha? Tak ada apa? Yang ceramah-ceramah yang berardia, syaitan. Tak. Tak tahu ini. Luar tahu ini apa kau? Pakcik. Kalau bukan urusan pakcik jangan masuk campur eh. Pakcik keluar dari sini. Nah. Pakcik mungkin bukan sama campur. Tapi pakcik juga ada hati yang Rupiani. Makanan pakcik boleh bersihkan kalau dia jatuh, foto dia hilang. Tapi hati orang tu jika kita lupakan, mungkin dia belum tentu hilang. Betul-betul banget ya. Orang tu Atau Amnan kena maaf. Atau bisa Amnan kena maaf. Atau bisa Amnan kena maaf. Sudah yang soli. Siapa soli ni? Iyalah Atau soli minta maaf. Aku buat
Cuy, sorry banget, saya gak bisa ngontrol tadi cuy ketawa saya gak tahu bakalan selucu itu cuy. Gila, sampai gila sih lawakan dari apa Kodi atau Rupi ini cuy. Saya gak tahu. Dia banyak banget mendapatkan apa ya, idea-idea. Dia selalu mengeluarkan sesuatu yang sering kita nampak, tapi itu lucu terus cuy. Dia selalu lucu gitu. Dia selalu kelakar gitu ya. Ini menurut saya cuy, saya gak tahu cara orang terhibur tuh macam mana. Tapi saya terhibur dengan video ini cuy. Saya tak tahu orang terhibur ke apa, harus ke audionya bagus dulu baru orang nampak lucu. Saya tak tahu cuy, tapi saya lebih ke ekspresi. Walaupun saya tak paham sangat mereka cakap apa, tak jadi masalah. Tapi saya lebih ke ekspresi karena lawakan dari Pak Kodi atau Rupi ini cuy, yang sangat-sangat saya suka itu adalah ekspresi dia cuy. Kurang paham tak? Ekspresi dia tadi tiba-tiba ambil apa, rokok gitu ya. Itu simple. Dan kalau kita praktek di apa, di luar sana sama teman-teman, itu biasa aja. Tapi menurut saya itu lucu banget cuy. Karena orang lagi stres identik dengan rokok gitu ya. Gila, dia gak tahu dia dapat idea seperti itu tuh dari mana gitu ya. Tiba-tiba idea macam itu muncul gitu ya. Jangankan saya cuy, jadi selera humor saya itu sama dengan Dato Awi. Dato Awi tadi korang lihat di ending video ini, dia ngakak banget. Sampai saya gak tahu dia cakap apa sama apa namanya, Pak Kodi. Saya gak tahu dia cakap apa. Tapi intinya apa namanya, Dato Awi tersiksa banget dengan lawakan yang dibuat oleh Rupi atau Pak Kodi ini cuy. Oke, dan terima kasih ya buat korang yang stay terus melihat video-video dari Andy dan selalu support Andy
Andy sehat kurang support, Andy lagi sakit kurang support, thank you banget cuy, orang yang terbaik lah menurut saya cuy. Dan mungkin itu aja cuy, kita akan ketemu di video selanjutnya. Kalau ada referensi video kurang bisa komentar atau follow Instagram saya dan kirimkan link video yang ingin kalian request cuy, tapi dengan satu syarat, harus bebas copyright. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.